Kita nak tadi dah dengar lekan lagunya. Nanti kita akan bersama dengan Yang Amat Setia, Ketua Suruhjaya Perkhidmatan Awam, Datuk Ruslan Wahab, Ketua Suruhjaya Angkatan Pertahanan Awam. Dan juga bersama dengan Lieutenant Bersekutu Pertahanan Awam, Azlin Arifin, ataupun lebih dikenali sebagai Azlin. Assalamualaikum. Salam. Selamat Hari Raya. Itu dia, segak warna biru yang membuat. Assalamualaikum, selamat raya. Dapat dengar kita? Datuk dengar ke? Ya, saya dapat dengar tapi hilang-hilang lah. But okey. Datuk, kita cuba dengar. Datuk jelas ke? Datuk boleh dengar dengan jelas? Alhamdulillah, ni baru dengar. Tadi tak dengar. Oh, baik. Alhamdulillah. Baik. Okay. Jadi kami tadi rasa teruja dengan penghasilan klip video yang melambangkan usaha yang dibawa oleh pihak Datuk dan juga Angkatan untuk bersama-sama semarakkan Syawal pada masa yang sama juga mengekalkan keamanan serta integriti. Silakan untuk berkongsi tentang itu. Ya. Datuk, kita ingin tahu ada gangguan ataupun dengar delay sikit. Ya. Tak dengar. Okay. Mungkin kita nak cakap dengan Izlin dulu. Izlin dululah, okay. Kan kita berdasarkan lagu ni kita melihat kesiapsiagaan anggota pertahanan awam sebagainya. Apa yang membuatkan ini menjadi satu inspirasi untuk dijadikan satu lagu? Okey, Lin, mungkin dapat terangkan inspirasi di sebalik penghasilan klip video ini. Okay. Inilah dia hakikat norma baru ni. Kan, ini cabaran dan kesekangan dalam kita, kan? Okey. Okey, Datuk dapat dengar kami? Okey, now I dengar. Okey. Di sebalik penghasilannya. Hello. Okey, mungkin dapat terangkan, Lin. Ya. Hello. Ya. Apa tu, Fitri? Di sebalik penghasilan klip ini. Okey. Nak cerita pada awalnya, lagu ini sebenarnya di initiate by Datuk KP sendiri sebab ialah kita pun nampak kita punya petugas-petugas anggota pertahanan awam ni banyaknya tidak boleh bercuti, beraya, jadi kita rasa kayu hati dan bila Datuk sendiri initiate nak buat lagu raya khas buat wira-wira kita. Penglibatan I adalah apabila I dapat tahu I nak join juga sebab apa I nak contribute juga untuk bagi apa satu hadiah buat kita punya wira kan lainnya kita. Ini sebagai seorang anak seni kan yang menganggotai bersama dengan APM ni, apakah yang menjadi sesuatu perkara yang mampu dipelajari apabila menjadi salah seorang anggota ni? Ya, barangkali, ada medium penghalang, kita tak dapat terus akses kepada mereka. Tapi inilah dia kan sebenarnya kita melihat, okey, kita mungkin terbiasa perkataan baris hadapan tu. Tapi kesiapsiagaan mereka daripada tahun lepas hingga kini berterusan. Jadi kita nak tanyakan kepada Datuk jugalah. Bagaimana kan? Dengarkan sikit kan kesiapsiagaan ialah anggota pertahanan awam ini menghadapi raya ketika ini. Bagaimana Datuk? Datuk? Mungkin boleh ceritakan kepada kami bagaimana kesiapsiagaan? Hello. Ya, hello. Okey, Datuk, macam mana dengan kesiapsiagaan sepanjang kita diuji dengan pandemik dan sebagainya? Okey, terima kasih Fitri dan Sofia dan Fatila. Dan juga semua pendengar NHI ini. Untuk maklumat, pertama memang sejak kita ambil tangkap sepanjang tempoh pandemik COVID-19 sejak tahun lepas. Jadi petugas-petugas kita dan daripada kita juga petugas sepanjang masa kira penat lah sepetang tidak juga. Jadi Datuk, dari segi mungkin Datuk boleh jelaskanlah penugasan APM sendiri sepanjang musim perayaan ini dalam masa yang sama kita masih lagi mendepani dengan penularan wabak COVID-19. Jadi Datuk boleh tak jelaskan kepada kita semua di Malaysia hari ini mengenai penugasan APM sepanjang musim perayaan ini? Terima kasih. Penugasan APM ini menyeluruh macam-macam tugas yang kita buat. Tugas biasa adalah dalam kesempatan kes harian kesempatan yang kita terima dan kita tangani lah
di 142 daerah di seluruh negara. Dan juga sebenarnya berlaku bencana pada waktu sekarang ini, kita juga bertugas di banjir ribut yang di tanda-tanda lah. Dan bagi pandemik ini, sekarang ini kita bertugas menyeluruh daripada itu masuk antarabangsa, termasuk di KLIA, di Tapak Johor, di Pulau Pinang, di pintu masuk laut sebagainya, kita bertugas. Kemudian sampai pada quarantine station di hotel ataupun sedangkan awal, kita ada lebih kurang kita masuk ada lebih kurang 433 pusat konstituan yang kita buat tentang ini. Kita buat juga sama-sama dengan lain di media masyarakat yang itu pada Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak mewakili semua di barisan hadapan kan mendepati pandemik ini dah dekat setahun. Apakah satu kata-kata semangat yang boleh diberikan kepada semua tidak kira APM, mungkin PDRM dan semua agensi-agensi yang terlibat dalam mempertahankan negara kita, Datuk? Okay, kepada semua petugas barisan hadapan yang kalau untuk pandemik ini APM lah yang terajunya bersama-sama dengan terus tegak kita patuh pada SOP dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang saya rasa juga faham akan situasi sekarang ini, kita sama-sama menangani. Saya ucapkan sama adanya maaf dan datuk kepada semua sekarang di Perderas Online. Okey. Baik Datuk, pastinya dalam menepani tugasan pada bulan Syawal dalam wabak COVID-19 yang masih lagi menular di dalam negara kita, mungkin ada antara cabaran dan juga kekangan yang perlu dilalui oleh pihak APM sendiri dalam memastikan tugasan yang dijalankan itu berada pada tahap yang terbaik, Datuk. Cabaran yang kita terima antaranya bila kita berhadapan dengan publik ataupun orang awam. Ada juga kita dengar juga kata-kata cepat ataupun yang keras yang diterima daripada lecturer. Tapi saya sering ingatkan anak-anak awam, kita tidak patut memberikan apa-apa komen yang kritis dan ia akan menjejaskan nama baik. Kita terima je lah apa-apa sebab kita menjalankan tugas dan kita cuba respon secara yang lebih baik. Dan kita harap banyak faham tentang kita juga menjalankan tugas untuk menangani bencana pandemik COVID-19. Itu dia, kalau sebut tentang kesiapsiagaan semua memang pada tahap yang tertinggi ya. Komitmen yang jitu diberikan Datuk ya. Ya, insya-Allah. Memang kita akan sentiasa bersiap-siaga untuk menjalankan apa-apa tugas yang diarahkan. Itu komitmen yang sangat besar kan. Dan dengan itu kita tanya kepada Azlin jugalah, telah pun menjadi seorang anggota APM, adakah ini satu perkara yang memang diingini sejak dulu ke bagaimana bagi Azlin? Kongsikan sikit mungkin mengapa. Azlin sendiri dibesarkan dalam keluarga yang ya, ayah pun seorang barisan hadapan sejak kecil kan, dah biasa. Jadi macam mana melihat itu juga memberikan ruh dan semangat kepada Azlin untuk terus berjuang? Silakan. Ingin menyarungkan uniform. Jadi bapa saya pun adalah pesara polis. Jadi apabila APM sendiri ada unit untuk sukarelawan untuk berikan untuk persediaan. So, saya ambil peluang ini untuk join untuk saya kongsikan apa yang saya boleh berikan kepada pihak-pihak APM. So dari situ bila ada peluang ini saya terus suggest. Orang kata buat. Jadi it's not easy untuk jadi anggota pegawai bersekutu sebab kita bukannya terus sarung saja, kita perlu lalui kursus-kursus dan banyak orang kata kena menimba ilmu, ilmu keselamatan awam segala-galanya. So bukan sekat memakai saja, dan apabila tu kursus kita ada sambung bersambung bersambung. So banyak juga ilmu yang saya dapat yang saya boleh share dengan ramai orang. Macam itulah. Tapi keinginan saya memang daripada dulu.
Tapi alhamdulillah bila saya dapat pakai uniform, rasa dia lain. Dapat bantu orang lain, rasa dia lain. Lin, ialah mewakili semua dalam APM ni dan juga Lin sendiri sebagai seorang anak seni kan. Apakah yang boleh disampaikan kepada semua rakyat Malaysia yang kita beraya dalam keadaan norma baru ni? Apakah ucapan Lin? Okey, ucapan saya untuk saya tahu tahun ni memang raya lagi macam mana nak cakap, ramai yang macam tak ada mood, busy sebab apa, sebab kita ada PKP waktu raya kali ni. Tak sama dengan raya-raya yang lain. Saya harap semua mengikut SOP yang betul, jangan keluar menziarah, apa yang tak boleh buat, jangan buat. Dan kalau boleh sentiasa pakai mask, hand sanitize diri. Sebab apa? Sebab I tahu benda ni memang ramai yang suffer sebab dengan ekonomi and everything. Tapi kalau kita boleh once buat sekali, betul-betul, insyaAllah kita boleh tamatkan rantaian COVID-19. Betul, insyaAllah. Kan? Please do. Sebab apa, kita punya sukarelawan, kita punya perlainan semua pun ingin beraya dan penat bekerja tanpa henti. So, please. Okey, itu dia pesanan daripada Izzy sendiri. Selamat raya kepada semua. Selamat raya. Biar Allah lindungi anda semua, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, Izzy. Selamat raya. Saya nak terima kasih kepada Eddie Hamid, pada pegawai kita Aziz, pada Elin yang telah berusaha untuk menyanyikan ataupun mencipta lagu-lagu untuk balasan harapan kita ni. Terima kasih banyak. Okey, baik. Terima kasih.